Sidang perkara nomor 796 PT 2020. Izin kami mengajukan bukti tambahan dulu. Oh, mau mengajukan bukti tambahan, silakan. Dan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum, masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Yosua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki banker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Pak, sedikit boleh tanggapi itu?